Inilah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3. Menempuh hidup baru. Karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam, seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga, bersama-sama dengan Kristus dan Allah. Dan bila mana Kristus, yaitu hidup kita yang sesungguhnya, datang lagi, maka saudara akan bersinar bersama dengan Dia, serta mengambil bagian dalam segala kemuliaannya. Karena itu, buanglah segala hal yang duniawi dan penuh dosa. Matikanlah segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri saudara. Janganlah melakukan dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan keinginan-keinginan yang memalukan. Janganlah memuja barang-barang yang mewah dalam hidup ini, karena itu berarti menyembah berhala. Murka Allah menimpa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu. Dahulu saudara melakukan hal-hal tersebut pada waktu hidup saudara masih merupakan bagian dunia ini. Tetapi sekarang, sudah waktunya saudara menanggalkan dan membuang jauh-jauh segala kemarahan, kebencian, sumpah serapah, dan kata-kata kotor. Janganlah saling mendustai. Hidup saudara yang lama dengan segala kejahatannya melakukan hal-hal semacam itu. Tetapi sekarang hidup yang lama itu sudah mati dan lenyap. Saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Saudara makin banyak belajar tentang kebenaran, serta terus berusaha supaya makin seperti Kristus yang menciptakan hidup baru ini dalam diri saudara. Dalam hidup baru ini, kebangsaan, kesukuan, taraf pendidikan, atau martabat seseorang tidak penting. Hal-hal semacam itu tidak berarti apa-apa. Yang penting ialah apakah orang itu memiliki Kristus atau tidak, sebab Kristus dapat dimiliki oleh setiap orang. Karena saudara telah dipilih Allah yang memberi hidup baru itu, dan karena kasih dan perhatiannya yang mendalam pada saudara, maka saudara harus bersikap ramah, kasih, dan lemah lembut kepada orang lain. Jangan hanya ingin memberi kesan yang baik kepada mereka, tetapi bersedialah menanggung penderitaan dengan tenang dan sabar. Hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia memaafkan. Janganlah menaruh dendam. Ingatlah, Tuhan telah mengampuni saudara, maka hendaklah saudara mengampuni orang lain. Terutama sekali, jadikanlah kasih sebagai penuntun hidup saudara. Sebab dengan demikian, seluruh jemaat akan bersatu dalam keselarasan yang sempurna. Usahakanlah agar kedamaian hati yang berasal dari Kristus selalu ada dalam hidup dan hati saudara. Karena inilah tanggung jawab dan hak saudara sebagai anggota tubuhnya. Dan bersyukurlah senantiasa. Ingatlah akan apa yang diajarkan oleh Kristus dan biarlah perkataannya memperkaya hidup saudara serta menjadikan saudara bijaksana. Ajarkanlah hal-hal itu kepada orang lain dan nyanyikanlah dalam mazmur, pujian-pujian dan nyanyian-nyanyian rohani. Nyanyikanlah bagi Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Hendaklah segala ucapan dan perbuatan saudara layak mewakili Tuhan Yesus. Dan datanglah bersama Dia ke hadirat Allah Bapa untuk bersyukur kepadanya. Hubungan baik dalam rumah tangga. Para istri, hendaklah saudara menaklukkan diri kepada suami masing-masing. Karena itulah yang telah direncanakan Allah bagi saudara. Dan para suami,
hendaklah saudara mengasihi istri dan bersikap baik kepadanya, serta janganlah berlaku kasar terhadap dia. Anak-anak, hendaklah kalian selalu patuh kepada orang tuamu, karena hal itu menyukakan hati Tuhan. Para bapa, janganlah menegur anak-anak saudara terlampau keras, sehingga mereka menjadi tawar hati dan patah semangat. Para hamba, hendaklah saudara selalu patuh kepada tuan saudara. Jangan hanya berusaha menyenangkan mereka bila mereka sedang mengawasi, melainkan setiap saat. Patuhilah mereka dengan senang hati karena kasih saudara kepada Tuhan dan karena saudara ingin menyenangkan hatinya. Kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati, seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk tuan saudara. Ingat bahwa yang akan mengupahi saudara ialah Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberi bagian saudara sepenuhnya dari segala yang dimilikinya. Bagi dialah sesungguhnya saudara bekerja. Jadi, jika saudara tidak berusaha dengan sebaik-baiknya bagi dia, ia akan membayar saudara dengan cara yang tidak saudara sukai. Sebab tidak ada orang yang diistimewakannya, sehingga tidak seorang pun boleh berlalai-lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.